Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya para penggemar Arya Saloka dan juga Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua baik-baik saja dan juga dilimpahkan rezekinya. Amin. Nah oke guys, kali ini Mimin ada kabar terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka. Di touring Oblast, Amanda Manopo bocorkan rahasia diet ketatnya. Amanda Manopo belakangan ini masih menjadi perbincangan publik lantaran penampilannya yang baru yang berhasil membuat halayak pangling. Selain mendapat banyak pujian, ia juga mendapatkan hujatan, salah satunya yaitu tudingan melakukan operasi plastik untuk mengubah penampilannya. Tentu saja, hal itu langsung ditepis oleh Amanda Manopo. Dalam sebuah kesempatan, bincang dengan wartawan, ia mengaku hanya melakukan diet ketat saja. Pada sebuah tayangan, ia pun mendapatkan dan membeberkan rahasia diet ketatnya yang ia lakukan untuk mendapatkan tubuh langsing dan sehat hingga wajahnya tidur. Hingga wajahnya pun sekarang menjadi tirus. Makan diatur. Aku treatment nasi dikurangin. Kalau bisa, nasinya juga diganti. Terus habis itu banyak jalan, bukan lari. Ungkap Amanda Manopo. Selain menjaga pola makan, ia juga mengonsumsi obat pencahar. Namun ia tetap memastikan kalau obat yang ia konsumsi aman dan tidak memiliki efek samping jangka panjang. Minum pencahar, tapi pencahar yang memang bagus, yang memang tidak akan bermasalah nantinya. Apalagi kan perempuan takutnya nanti akan berpengaruh ke kandungan atau untuk kedepannya. Jika aku benar-benar pilih produk yang bagus, alami dan sehat pastinya. Itu merupakan klarifikasi dari Amanda Manopo. Nah guys, sekian dulu berita dari Mimin untuk kali ini. Dan bagaimana menurut kalian semua, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.